Noticia. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika minat, ditambah usaha dan kecekalan, pasti setiap apa yang diusahakan boleh memberikan hasil yang diimpikan. Bagi usahawan muda ini, Fatin Atira Ahmad, 29 tahun, meninggalkan dunia perbankan demi untuk mengejar cita-cita di dalam bidang perniagaan. Saya macam terfikir nak buat part-time untuk jual online sebab masa tu perlukan duit tambahan lah. So, saya jadi dropship tudung. Bila saya buat marketing, bila ada demand, saya tak boleh jual sebab HQ tak ada stock. So, jadi saya keluarkan sedikit tudung dan at the end tu, makin banyak stock yang saya produce. So, lama-kelamaan dia jadi macam business sendiri pula. Daripada kita ambil stock dengan orang, sekarang dah jual produk sendiri. So, Alhamdulillah saya dah saya start buat betul-betul saya punya Luna Lulu ni ada stock sendiri. Start daripada tahun lepas lah. Mencari kelainan dalam keluarannya, Luna Lulu mengeluarkan tudung bawal chiffon segera atau Nadra Instant Chiffon yang mudah dipakai. Apa yang kita orang buat sekarang, instant bawal. Kenapa kami buat instant bawal? Sebab orang nak cepat, senang, tak payah nak lipat. So kami perlu tahu masalah pengguna tu dulu. Dan at the same time, kualiti sangat penting. So kami walaupun memilih macam material yang memang suitable untuk orang Malaysia pakai. Macam sejuk, tak panas. So apa yang kami minta beratkan adalah kualiti lah. Selain cepat, mudah dipakai dan cantik terletak, tudung Luna Lulu juga datang dengan pilihan warna menarik. Selain tudung bawal, Luna Lulu juga mengeluarkan selendang dengan corak rekaan tersendiri. Kami cuba cari material satin yang memang sesuai untuk dibuat tudung. Sebab tak semua material satin boleh buat tudung. Sebab material yang kami pakai, belakang dia tak licin. So bila pakai tu dia macam melekap. Kat luar je bagi satin, kat dalam dia macam klik. Apa yang kami buat, kalau untuk printed memang kita orang pakai design sendiri. Dan kami cuba untuk mempunyai idea dan design tersendirilah. Bidang perniagaan, terutama fashion dan hijab, sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan wanita. Usaha Fatin Atira mungkin boleh menjadi inspirasi buat wanita yang ingin mencuba bidang perniagaan seperti ini. Bagi saya, kalau nak mencuba bidang ini boleh, tapi jangan terus kita keluar produk sendiri. Jual dulu produk orang. Kenapa? Sebab kita perlu tahu apa cabaran dalam bisnes. Dari bila kita jual produk orang, kita akan belajar daripada orang lain. Kos dia lebih minimum. Tapi masa itulah kita cari pengalaman. Macam saya dulu pun saya start dengan produk orang lah.